Yo yo, what's up? Balik lagi bersama aku di sini Leon di channel online Kun. Ya, malah jadi rapper. Ya, jadi mungkin gue udah telat membuat video kali ini yang dimana gue bakalan membahas anime apa aja yang bakalan keluar di bulan depan atau bulan sekarang. Yaitu adalah anime yang bakalan keluar di bulan Mei 2022. Ya, jadi seperti yang gue bilang ini mungkin udah telat parah tapi ya udahlah ya. Yang penting kita bahas aja gitu dulu ya kan. Jadi ya, di video kali ini gue bakalan membahas tentang anime apa aja yang bakalan keluar di bulan Mei tahun 2022 yang dimana itu bakalan ada sekitar 6 anime. Jadi ada sekitar 4 anime yang bakalan lanjut episode dan 2 anime yang bakalan new release cuy, oke? Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke listnya seperti biasa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa gabung di Discord link di deskripsi bawah dan jangan lupa follow Instagram gue @leonx, oke? Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go, let's go. Ya, jadi seperti biasa, gue bakalan bahas dulu anime yang bakalan lanjut episode. Itu ada 4 anime. Jadi yang pertama ada anime Shinsunki no Obenkyo. Anime itu bakalan dirilis dengan studio Merigen dan bakalan lanjut episode 2 tanggal rilisnya tanggal 6 bulan 5 2022. Ya, jadi anime satu itu adalah anime yang gak gue tonton karena emang dari segi ceritanya itu gue gak suka. Tapi anime itu bakalan lanjut ke episode 2 yang gimana ini kalau gak salah menceritakan tentang apa ya? Ya pokoknya gitu, gue lupa inget tapi kalau nggak salah tuh ada ya gitulah pokoknya ya kan. Ya jadi pokoknya gitu, kalian coba tonton sendiri aja kalau emang udah rilis anime satu ini. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja anime yang bakal lanjut episode kedua. Ya di selanjutnya ada anime Chisana Tsubomi no Sono Okuni. Ya jadi anime itu bakalan digarap oleh Studio Nur dan bakal lanjut ke episode 4 tanggal 27 rilisnya bulan 5 2022. Ya jadi anime satu itu adalah anime yang sempat viral kemarin karena ada adegan gore-nya yang dimana itu juga gue kurang tahu bakalan kayak gimana karena emang ya gue belum nonton. Tapi pokoknya anime itu intinya bakalan lanjut ke episode 4 tanggal 27 entar tuh. Bukan entar sih, ini gak tahu juga video bakalan gue upload kapan tapi intinya begitu. Oke jadi kalian coba tonton sendiri aja ntar kalau mau udah rilis. Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya. Ya di selanjutnya ada anime Enjo Kouhai. Ya jadi anime itu bakalan diproduksi oleh studio Majin dan bakal lanjut ke episode 6 tanggal rilisnya tanggal 27 bulan 5 2022. Ya jadi bagi kalian yang paid di luar sana mungkin udah berbangga lah ya dengan kabar satu ini karena emang anime itu bakal lanjut ke episode 6 yang dimana kalau emang ceritanya atau karakternya mungkin bakalan tetap sama dan nggak tahu juga sih bakalan kayak gimana. Jadi kalian coba tunggu aja kalau emang udah rilis cuy, oke? Jadi mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kita langsung lanjut aja ke anime yang bakalan rilis yang terakhir. Ya yang di terakhir adalah anime Konbini Soujo Z. Ya jadi anime itu bakalan diproduksi oleh Suzuki Mirano dan bakal lanjut ke episode 3 tanggal rilisnya sama tanggal 27 bulan 5 2022. Ya jadi anime satu itu adalah anime yang bakalan menceritakan tentang Indomaret dan Alfamart gitu ya kan, gak tahu juga itu toko apa, Nekomart mungkin ya. Jadi pokoknya kalau emang ceritanya bakal seperti itu dan ini salah satu anime penonton menurut gue bagus-bagus aja. Jadi ya kalau penasaran kalian tunggu aja kalau emang udah rilis ntar tuh. Oke jadi gitu aja, kita langsung lanjut ke anime yang bakalan new release atau anime baru di bulan depan. Ya, anime baru di bulan depan ada 2 anime. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke listnya cuy. Ya jadi yang di pertama ada anime Isekai Yarisa. Ya jadi anime itu bakalan langsung 2 episode rilis pada tanggal 27 bulan 5 2022. Ya jadi anime satu itu mungkin bakalan menceritakan tentang sebuah isekai yang kalau nggak salah tuh isekai dalam bentuk situasi suasananya doang atau plot tempatnya doang tapi nggak bener-bener kayak ketubruk langsung masuk isekai. Tapi nggak tahu juga karena emang gue belum nonton. Tapi kalau emang karakternya ya heroinnya itu bakalan kayak berbentuk-bentuk apa ya, kayak wanita kerajaan atau yang ada di zaman-zaman isekai gitulah seperti di anime-anime pada umumnya. Jadi ya kalian coba tonton sendiri aja kalau emang animenya udah rilis cuy. Oke jadi ya kalau emang studio yang garap gue juga kurang tahu siapa tapi yang mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke yang terakhir. Ya ini terakhir ada anime Harem Cult. Ya jadi anime itu bakalan digarap oleh studio Queen Bee dan bakalan langsung episode 1 doang rilis tanggal 27 bulan 5 2022. Ya jadi anime satu itu seperti namanya bakalan bercerita harem-harem begitu. Mungkin juga kurang tahu bakalan kayak gimana tapi ya pokoknya bakal begitu. Yang kulihat dari sneak peeknya itu bakal ada 3 heroin cuy. Jadi bakalan bermain squad versi 1 gitu ya kan. Ya gitu, mabar FF. Oke jadi ya mungkin segitu aja penjelasan video kali ini. Gak tahu juga harus bahas apa lagi. Jadi gitu aja udah selesai.
Ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Makasih banyak telah nonton ya kan. Ya kalian kalau emang pengen update-update anime apa aja yang bakalan lanjut, seperti biasa subscribe channel ini, karena emang di akhir bulan gue bakalan buat video anime apa aja yang bakalan rilis di bulan kedepannya cuy. Jadi ya kalian stay tune aja di subscribe supaya gak ketinggalan video-video baru. Oke okay? Jadi ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Gue Nankun Ekelel, Nankun. Makasih banyak-banyak udah nonton. Sekian dulu video kali ini dan bye-bye.